Belum lama mantan istri Dodi Sudrajat, Puput Pujiarti kunjungi gala di kediaman Haji Faisal. Hal itu menuai perhatian banyak orang, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Kabar kedatangan Puput ke rumah mertua mendiang Vanessa Angel pun akhirnya sampai juga ke telinga Kim Hout. Kim yang sempat berseteru dengan Puput pun enggan banyak berkomentar. Ia bahkan yakin bahwa Puput memiliki niat terselubung pada keluarga Haji Faisal, sehingga ia tak mau terlalu banyak bicara lantaran takut musuhnya mengetahui rencananya ke depan. Lantas, seperti apa komentar Kim Hout atas kunjungan Puput Pujiarti ke rumah Haji Faisal? Itu pertanyaannya sama dengan kalau saya tanya, ini berlian, saya lepas, saya taruh di comberan. Dia di comberan itu tetap berlian. Diangkat lagi, tetap berlian. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi kalau ditanya, dia berubahnya benar nggak, baik nggak? Ya kita lihat nih karakternya apa. Karakter itu adalah sesuatu yang dibawa ngalir di darah. Kayak gue ngondek, disuruh tiba-tiba jadi laki, gue bisa memerankan karakter laki, memerankan karakter lain. Tapi gue akan balik lagi ke jati diri gue yang sebenarnya kayak gini. Percaya atau tidak, memerankan karakter yang bukan seharusnya kita perankan dalam kehidupan hari-hari, itu jauh lebih berat daripada kita nahan lapar. Jadi ada kemungkinan besar, ya pokoknya nanti lihat aja lah, gue juga balik lagi, gue gak mau terlalu ngomong banyak, karena nanti once lawan gue tahu gue mau ngapain, dia akan rubah strategi. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.